Ramadan adalah bulan bagi seluruh umat Islam menjalankan ibadah puasa sebagai rukun Islam ketiga. Bagi warga Sekolah Rendah Islam Hidayah Pasir Ris di Batu Pahat Johor, kehadiran Ramadan adalah peluang merebut pahala melalui aktiviti ibadah seperti bertadarus, bertahlil dan menghafaz Al-Quran dengan lebih fokus. Menurut guru besar sekolah itu, Rosita Uthman, aktiviti itu dijalankan berbeza pada Ramadan kali ini ketika negara dalam suasana berwaspada kerana pandemik. Bagaimanapun, dengan mengikuti SOP, acara tahunan itu tetap dijalankan dalam kalangan 180 pelajarnya. Antaranya dengan menyantuni petugas barisan hadapan dan masyarakat setempat dengan menghulur sumbangan berbuka puasa serta pengagihan buku satu hari satu hadis. Objektif malam bada yang pertama adalah untuk kita menghayati perjuangan junjungan besar kita di mana perang bada itu sendiri berlaku dalam bulan Ramadan. Yang kedua adalah untuk kita mengeratkan hubungan di antara warga sekolah, ibu bapa dan juga masyarakat setempat. Dan yang ketiga adalah untuk kita mendapatkan semangat yang mana semangat tersebut akan digunakan untuk pembangunan dan juga pengoperasian sekolah. Mereka turut berkongsi aktiviti tadabur Quran yang dibaca pelajar setiap hari di laman Facebook sekolah ini. Malah ia akan terus berlangsung sehingga malam-malam terakhir bulan Ramadan.